Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Nih, di kesempatan video saya kali ini saya ingin update kondisi mentah dan juga saya ingin menjawab pertanyaan dari sedulur kita. Masalah cuaca hijau salto sebenarnya sudah pernah saya bahas, cuma akan saya bahas lagi. Seperti kali ini saya akan membahas masalah saltonya, cara mengatasi salto. Kalau untuk efek samping itu belakangan. Nah, kalau ingin membahas secara detail itu sangat tidak memungkinkan. Saya sendiri juga masih belajar, masih cari-cari terus sampai sekarang. Dari mentaya saya rawat pertama kali saya benar-benar rawat itu 2021 sampai sekarang. Kalau mentaya sendiri sih didapat tahun 2019 bulan Februari kalau nggak salah, insya Allah itu di hutan dari pemegah di Sampit sana. Oh ya, kalau masalah cucak hijau salto itu sebenarnya tinggal otak adik aja, Om. Dari mulai tangkring yang coba di otak adik atau mungkin pemilihan sangkar, terus cara kita merawat agar emosi sama birahinya pas, atau mungkin juga dari usia burung. Jadi usia burung yang belum mapan atau mentalnya terganggu atau juga memang mungkin emosi sama birahi kurang pas, itu berakibat salto. Ini saya sedikit bercerita. Kemarin mentaya saya pindah sangkar, yang biasanya pakai sangkar bulat saya pindah, saya kembalikan lagi ke sangkar kotak. Nah, sangkar kotak udah lama nggak saya pakai. Mentaya kerja enak sekali. Saya sendiri juga terheran-heran mentaya bisa kerja seperti itu. Ya walaupun jong, walaupun kondangan, tapi saya bahagia lah. Paling tidak volume mentaya dah keluar. Mentaya main roll, pukul, materinya mewah dari kenari keluar, lobet, perenjak betina, terus gereja juga keluar. Ya alhamdulillah lalu ada kemajuan. Tidak sia-sia saya merawat. Dan saya akan terus mengulik-ulik masalah mentaya. Jadi intinya tadi, Om, kalau memang mau nggak mau salto, ini kebetulan kemarin mentaya itu saya pindah di kandang bulat dengan alasan dia saya terapi biar nggak salto. Memang saat pakai sangkar bulat dia nggak salto karena bagian atap sangkar itu sangat rendah. Jadi mentaya nggak salto. Cuman ya itu tadi, mentaya selama pakai sangkar bulat kerjanya kurang enak, kurang apa? Kerja volumenya kurang keluar, durasi kerjanya kurang nutup, terus banyak ketem-ketem. Setelah kemarin saya pakai, kembali pakai sangkar ini, lebih enak lagi. Cuman kendala itu, mentaya masih salto. Ini salto, dia roll, tembak, salto lagi, roll, tembak, seperti itu terus. Cuman memang kurang hoki aja. Memang kemarin di kandangan banyak yang burung kerja. Ya kalau lihat kondisi mentaya kemarin sih, mungkin kalau mentaya cuma naken dia kerja seperti itu pasti akan lebih enak lah, dan saya yakin kemungkinan sangat sedikit, kemungkinan kecil mentaya dibuang. Cuman ya nggak apa-apa namanya. Nah, di sini memang event gantangan, hampir seluruh gantangan di sini itu selalu full cuaca hijau kelasnya. Di atas 40-50, jadi ya untuk miss antara namanya juri juga manusia loh, jadi ya saya juga malu, nggak masalah. Yang terpenting saya bisa menampilkan mentaya, dia kerja enak. Jadi itu tadi, Om, coba main di tangkringan. Kalau tangkringan di otak adek masih nggak mau, coba di sangkar. Sangkar kasih bagian atap itu yang rendah, yang dekat sama pelangkringan teratas. Kalau enggak, kalau memang enggak mau ganti sangkar, kasih karet bagian atas, atau terserah mau tali, mau karet, mau rafia, bagian atas jeruji-jeruji itu di blok semua pakai karet atau tali atau benang atau apalah. Kalau cara mengatasinya seperti itu, kalau saya pribadi. Cuman kalau untuk risiko nanti burungnya kinerja seperti apa, ya sepengalaman saya
di Mentayak atau di burung yang sebelumnya di Sampit itu kurang maksimal pasti. Cuman kalau mau nggak mau hal-hal yang ribet seperti itu ya harus sabar memang. Kita harus cari momen usianya agar siap dulu, mental sama birahinya biar pas. Insyaallah burung akan kerja enak naken, nggak salto. Ya namanya saya juga masih proses belajar. Kalau untuk yang benar-benar real mengatasi agar bisa burung naken kerja full roll tembak nggak salto, ya itu pasti semua harapan para pemain-pemain seperti itu, biar burungnya kerja enak, semuanya roll, pukul, volume keluar, ya kan. Gak munafik lah, saya juga ingin seperti itu. Tapi ya sabar, saya akan tetap terus sabar. Insya Allah saya akan sabar untuk merayap Mentayak biar bisa menampilkan Mentayak hingga top performnya. Semoga aja Mentayak masih diberikan kehidupan, masih diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya rawat agar bisa memberikan informasi, edukasi ke dulur-dulur semua. Saya tekankan saya di sini nggak menggurui, saya cuma berbagi ilmu pengalaman yang pernah saya alami dan juga teman-teman pernah berikan informasi itu ke saya akan sampaikan ke dulur-dulur semua. Jadi singkatnya itu tadi Om, kalau cuma ingin burung nggak salto ya kasih aja atasnya itu, kalau nggak mau ganti sangkar ya ganti, apa kasih atasnya itu benang atau karet atau apalah terserah. Atau mungkin kalau nggak mau hal-hal ribet seperti itu ya otak-atik di pelangkringan coba. Kalau memang nggak mau, masih nggak mau lagi ya mau nggak mau coba diganti dengan sangkar. Dan jalan terakhir ya sabar, tunggu emosi birahi dan juga mentalnya siap. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya saya rasa cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon maaf. Mungkin untuk dulur-dulur semua, para susu yang ingin menambahkan, monggo silahkan komen-komen di kolom komentar. Yang penting sopan, kita sama-sama cari saudara di sini, sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang pandai, semuanya juga sama-sama masih belajar. Kita untuk kita maju bersama agar dunia pergantangan semakin ramai, semakin banyak sedulur. Ya, yang penting pokoknya sama-sama belajar lah. Matur sundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.